Metri Boimau, yang ketiga Jobrianus Bay, yang keempat Marianus Jimmy Lady, yang kelima Krivando Nenobesi, dan yang keenam saya sendiri Gabriel Petrus Bang. Alat yang kami gunakan dalam pengukuran debit air, yang pertama meter, yang kedua bola pingpong sebagai pelampung. Langkah yang pertama kita mengukur alas penampang air. Untuk alas penampang air, hasil yang didapatkan adalah 25 cm. Langkah yang kedua yaitu kita mengukur tinggi penampang air, yaitu dari alas hingga permukaan air. Untuk tinggi penampang air, hasil yang didapatkan adalah 60 cm. Langkah yang ketiga yaitu kita mengukur luas penampang air. Untuk pengukuran lebar penampang air, hasil yang didapatkan adalah 69 cm. Untuk langkah selanjutnya, kita mengukur laju kecepatan air dengan menentukan jarak dari titik A ke titik B sebesar 50 meter. Langkah berikut adalah mengukur laju kecepatan air dengan melepaskan pelampung dari titik A ke titik B. Ini yang cepat. Dari hasil pengukuran laju kecepatan air, waktu yang diperoleh 2 menit. Terima kasih sekian dari kelompok kami, pengukuran debit air. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.